Bismillahirrahmanirrahim. Wasaninya. Wasani jeng ari gambaran kadua, wasani jeng ari nukadua, eta ayyakuna yen bukti musuh fi jihatil kiblati di arah kiblat. Wasani jeng ari nukadua, eta ayyakuna yen bukti musuh fi jihatil kiblati di arah kiblat. Fi makanin dinahiji tempat, layas turu anun tenutupan makan hum kaadu. Fi makanin dina hiji tempat layas turu anu teu nutupan adu teu nutupan makan hum ka adu an ayunil muslimina tina panempo jalma muslim punten lah maka dipanggilan fi makanin dina hiji tempat layas turu anu teu nutupan hum ka eta adu ka eta musuh an ayunil muslimina di panotina panempo jalma muslim naon syai'un hiji perkara. Wafil muslimina jeung eta tetap di jalma muslim kasiratun ari loba. Wafil muslimina jeung eta tetap di jalma muslim kasiratun ari loba tahtamilu anu ngurung naon tafrikuhum naon pembagianana eta muslim. Faya sipu tuluy ngabariskeun hum ka eta muslimin saha al imamu imam. Sopa ini kana dua baris. Faya sipu tuluy ngabariskeun hum ka eta muslimin saha al imamu imam. Sopa ini kana dua baris. Peun hadirinya. Gambaran kemarin salat sidatul khauf itu masih dalam gambar umum yang sama ketika umat Islam lebih banyak daripada orang kafir. Tapi agak berbeda dina gambaran muka dua. Kalau gambaran yang pertama, dengan dipisahkannya kaum muslimin jadi dua kelompok, jadi dua barikade, dikarenakan musuh bukan di arah kiblat. Berarti tenang, teka tempok. Kan gak mungkin. Gak mungkin lamun imam menghadap kiblat, sop kahiji menghadap kiblat, sop kadua nukangan kiblat. Kan tersa. Makanya cara membaginya, dikarenakan musuh bukan di arah kiblat, maka sholatnya bergantian antara kelompok pertama dan kelompok yang kedua dengan naon dengan perbandingan setara. Kalau muslim dibagi dua, sebagian umat Islam sama dengan seluruh umat kafir gitunya. Nah enak kumah gambaran yang kedua. Gambaran yang kedua ini kalau si musuh nate ayak diharapkan. Nah bagaimana caranya? Kemarin kan gambarannya apa? Gambaran kemarin kalau imam memisahkan dua kelompok untuk sholat bergantian dengan satu imam dengan cara pada godago jika kamari itu karena musuh ada di arah selain kiblat, rek di tukangan urah, rek di gigirin urah atau di luhur. Ya kumacara ke tahu teh handap misalnya. Pokoknya bukan arah kiblat. Nah, sekarang gambarannya musuh ada tepat di arah kiblat dan tidak ada sesuatu yang menghalangi. Menghalangi panempok min ayunil muslimina ila adu wihim. Tidak menghalangi penglihatan muslim kepada naon ka musuh. Kuma ada gambaran. Itu gambaran naon ka ayah anah hula. Sebelum kita jelaskan penggambaran tata cara sholat sidatul khaufnya. Jadi gambarannya apa yang kedua? Gambaran yang kedua adalah umat Islam lebih banyak dari orang kafir. Dan orang kafir ada tepat di hadapan kita. Kiblat dan mereka tidak ada penghalang untuk menghalangi panempo jalma muslim. Kumaha cara sholatna? Gambarannya, maka imam membagi dua sop, dua baris dina sholat. Misalan umpamana, wayah rumu jeung haram, bihim kaeta muslim, jami'an tegesna kabeh sakabehna. Wa idza sajada jeung di mana-mana maka di mana-mana sujud imam. Wayuhrim jeung haram punten. Wayuharrimu jeung takbiratul ihram imam bihim sarta eta muslimin. Yo. Imam satu kudu satu ketik gimana? Gambaran kada poho? Orang Islam musuh ada tepat di arah kiblat. Maka salatlah seperti biasa dina pada imam takbiratul ihram dituturkeun ku makmum anu dibagi dua sop, dibagi dua baris, dua banjar
Ari Banjar mah kagigirnya. Eh kak, patung anggrek, parep-parep. Mau ke tukangnya. Lain dua Banjar, dua bar, baris. Terus kumaha? Faida sajadah maka di mana-mana sujud imam. Gak bayangkan, awas, kade bayangkan. Bayangkan, sholat seperti biasa imam di depan, makmum dua di bukit bikin dua sop, dua baris. Lalu wayah yuharimu bihim jami'at, lalu takbiratul ihram seperti biasa. Faida sajadah maka di mana-mana sujud imam, ayat al-imamu tegesna imam, fi rokatil ula, dina rokaat nukahiji, sajadah tah sujud, ma'ahu sartana imam, saha ahadu sofataini, salah sahiji antara dua baris. Faida sajadah maka di mana-mana sujud sa'al imamu imam fi raka'atil ula dina raka'at nu kahiji sajadah ta sujud ma'ahu sartana imam saha ahadus sofaini salah sahiji antara dua jajar dua baris sajadah ta ini karena dua sujud. Tuh. Jadi perbedaannya dengan salat biasa untuk gambaran yang kedua yaitu musuh yang tepat berada di arah kiblat imam menjadikan makmum menjadi dua baris. Dan perbedaannya terletak ketika sujud. Jadi sujud ketika Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, takbiratul ihram masih sama, sama Fatihah masih sama, sama baca surah masih sama, sama ruku masih sama, sama sami Allahu liman hamidah masih sama, sama. Tah ketika imam sujud diikuti oleh sop yang pertama, sampurnakeun sujudna anu naon? Berarti anu sop kedua posisi naon? Iya. Tidal Allahu Akbar sami'allahu liman hamidah. Ketika faida sajada al-imamu sajada ahadus sajada ahadus sofa sofa ini Allahu Akbar imam sujud maka makmum yang baris pertama ikut sujud nyampurnakeun karena sujudna imam nyaruakeun. Kumaha atau baris nu kadua cicing dina posisi ieu? Tidal atau sujud gak memang gampang mayahana nangke orang kafir. Maka selain melaksanakan sholat, sop yang kedua berfungsi sebagai tahrisul mukminina alal adu, melindungi, menjaga orang-orang mukmin dari musuh. Wawakofa jeng cicing naon asopul akhoro, naon asopul akhiri baris anu akhir, atau baris nu kedua. Yahrisu ngajaga eta sopul akhir hum ka eta muslim. Yahrisu ngajaga eta sopul akhir hum ka eta muslim. Faida rofa'a maka di mana-mana cengkat nangtung saha al imamu imam. Faida rofa'a maka di mana-mana ngangkatkeun nyengkatkeun saha al imamu imam ro'sahu kana sirahna imam. Sajadu tah sujud eta sopul akhir. Sajadu tah sujud eta sopul akhir. Wayul hiko wayal walah hiku jeng nyusul eta sopul akhir hu ka imam. Jeng nyusul eta sopul akhir hu ka imam. Wayas Wayu tasyahidu jeng tasyahud saha al imamu imam bisofaini bareng sarta saha al imamu imam bisofaini sarta baris nuka dua sarta baris nuka dua lagi berkonten saha al imamu imam bisofaini sarta dua baris berarti kabeh. Wa yusallimu jeng salam imam bihim sarta nukabeh. Wa hadihi jeng ari gambaran salatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Usfan di daerah Usfan. Wa hiya jeng ari ngaran Usfan qaryatun eta hiji kampung fi tariqil haji dina jajalanan haji. Wahia jeng ari Uspan koryatun eta hiji kampung fitori kil haji dina jajalanan haji al misri anu bangsa kota ini korea teh kota
Jadi uspan itu bukan kampung, kota. Bainaha antara eta uspan wa baina makata jeung antara Mekah marhalatai marhalatani ari aya dua pamondokan. Marhalatani aya ari aya dua pamondokan. Sumiat dingaranan eta uspan bidalika kungaran uspan. Sumiat dingaranan eta uspan bidalika kungaran uspan li uspis suyuli karena ngocorna cai pihak di eta uspan atau di eta korea. Di uspis suyuli karena ngocornya cai pihak di eta uspan. Nah itu gambaran nuka dua yang pernah dipraktekan oleh Rasulullah ketika perjalanan haji di daerah Uspan. Bagaimana gambaran tadi teh? Allahu Akbar, Allah sampai ruku bareng jeng rokaat jeng baris kahiji kadu kadua. Nah ketika sujud, yang pertama sujud imam deng sop anuka hiji, sop yang kedua tetap dalam keadaan i'tidal. Nah ketika imam cengkat karena rokaat anuka dua, baru sop yang kedua sujud. Jod, tadi awas, pada po, sop nuka dua di kerina posisi naon. Iya, ti, dal, berarti can naon, can su, jod. Nah, ketika imam dan baris yang pertama selesai melaksanakan naon, rokaat yang pertama, ayyar fa'ila rokaatisani, ngangkatkan kanan naon, cengkatkan rokaat nuka dua, maka baris yang pertama, baris yang kedua, sholat, sud, jod, lalu duduk antara dua, sujud, lalu sujud lagi, lalu nangtung beserta imam dan makmum yang pertama, nusop yang pertama, dan terus sampai salam seperti itu. Contoh, ketikan di awal, ya, Allahu Akbar bareng, Fatihah bareng, surat bareng, ruku bareng, itidal bareng, sujud imam jeung sop anuka hiji, lalu cengkat imam jeung sop anuka hiji, sop anuka dua. Sujud imam di luhur ngadaguan sop anu kadua cengkat tina sujud sangga cengkat tina sujud Fatihah bareng surat bareng ruku bareng itidal bareng sujud imam jeung sop anu ka hiji lalu ketika imam tahiyat akhir baru sop yang kedua nyusul sujud lalu bareng dinasal lam kebayang tuh. Nah gitu. Intinya ulah nepika semua umat Islam tidak melihat keberadaan musuh dengan gambaran tadi teh ya. Ketika sujud nempong mah arah musuh aya di mana? Ketemu mah moal maka sop yang kedua jangan sujud karena fungsinya untuk mengawasi yahrisu alal muslimin ngajaga orang muslim. Jadi rakaat sop yang kedua tidak ikut sujud. Prakteknya sama seperti dina rakaat muka. Dua bedanya, kalau rakaat yang pertama imam ngadago dina nangtung, dina rakaat nu kadua imam ngadago dina tahiyat sampai mereka bertemu di tahiyat akhir, lalu salam bareng antara imam dan dua nana. Nah, itu gambaran kalau aman. Kalau misal kumaha lamun keur salat ujug-ujug orang kafir nyerang. Tah itu engke aya gambaran deui. Salah satu gambar besarnya perang we bari salatnya salat bari perang. Ini gambarannya rada aman lah gitu. Rada aman dina artian orang kafir tidak menyerang ketika lagi sholat. Itu hayang-hayang leuwih ke gambar nama kudu perang heula. Kudu perang heula jeung kudu matekeun gitu. Tapi da kabayang lah teu hese ieu. Intina sholatnya bergantian tapi jangan sampai mihlaan nepi ka salam. Cara bergantiannya adalah kalau imam dan makmum yang pertama ada dalam posisi tidak melihat musuh, maka sop yang kedua harus ada dalam posisi melihat musuh. Dan melihat musuh itu terjadi bila makmum ada dalam keadaan berdiri, rek berdiri dina sholat atau berdiri dina maca Fatihah atau berdiri dina masalah dina dina i'tidal. Itu gambaran sholat sidatul khauf anuka dua. Dan itu pernah dipraktekan ku Rasul dina naon dina sholat ke daerah Uspan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.